with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok waste time. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anifa Biri. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya guys. Lama ya gak jumpa dengan saya. Dikarenakan saya itu sakit mata guys. Ini aja belum stabil banget. Tapi saya ingin usaha bikin, tetap berusaha bikin video, biar channel saya itu tidak sepi seperti kayak kuburan guys. Betul enggak? Ya oke okay, guys. Sekarang saya menceritakin judul yang di atas itu, yaitu apa namanya, keseruan anak TKW di shelter Sintu ya guys. Karena rumah saya tuh dekat dengan shelter, jadi kemarin tuh aku sempet ke sana, yaitu di shelter itu ada acara ulang tahun Indonesia Raya Merdeka yang ke-74 guys ya. Jadi di sana itu acaranya, pas kemarin aku tuh ke sana aku juga udah telat juga ya. Jadi di sana itu ada pemotongan tumpeng, nyanyi bersama, itu nyanyi wajib ya, nyanyi bersama. Dan yang ketiga itu ada acara makan bersama, setelah itu makan-makan bareng bersama. Dan yang keempat itu ada acara lomba. Nah, itu ada lomba-lomba acara lah, jadi biar seru gitu loh. Anak-anak TKW di Taiwan pun juga bisa merayakan itu guys. Jadi walaupun kita di negara orang lain, tapi kita bisa merayakan Indonesia Raya Merdeka gitu, ya. Dan mungkin kalian udah penasaran banget, tapi yang sebelum penasaran, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys. Karena subscribe itu katanya gratis, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar nanti kalau ada video yang baru bisa kalian tahu guys. Oke, sebelum kalian lihat, jangan lupa yuk kita, mungkin kalian udah penasaran banget, lihat video-videonya di belakang ya. Dan jangan lupa ya ditonton sampai habis. Cikidot. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Karena saya datang udah terlambat, dan waktunya aku saya datang itu pas pemotongan tumpeng guys. Dan tumpeng itu menyerang ibu fajar ya, ibu fajar sama seperti kita yang juga ya. Kalau mau masukin ke YouTube monggo dipersilahkan. Baik banget, saling membantu sama TKW. Dan buat keseruannya guys, ditonton aja sampai habis. Dan disitu juga banyak anak TKW yang pernah dapat masalah guys, dan mereka tuh udah kerja, dan mereka tuh dapat undangan untuk hadir di shelter untuk acara 17-an Agustus Indonesia ya. Jadi mereka tuh pernah hadir untuk menghadiri acara ini tersebut ya guys ya. Dan anak momen ini suster mah aja momen hadirin, berikan aplaus. Anakku
apa kui? Delok irene he kolai. Bisa sini ada makanan apa aja curang
bajunya. Hancur sudah. Hancur sudah. Penake digiyang sih. Jangan dari situ. Lomba apa nih? Mamer, guys. Aja lali, guys. Nonton, guys. Awas, guys. Sila, guys. Sila, guys. Balik lagi puter. Ayo. Kirimin ke aku, nggak ada ininya, nggak ada wifi sini lah.